Assalamualaikum, apa khabar kawan-kawan? Bertemu kita lagi dalam rancangan Kejaya. Ya kawan-kawan, fokus mencari ilmu dan kemahiran di dalam suatu bidang kini terbuka luas untuk diceburi oleh segenap lapisan masyarakat. Fokus Kejaya kali ini akan mengupas mengenai bidang perniagaan perabot. Percaya atau tidak kawan-kawan, bidang perniagaan ini sekarang ini sangat penting dan boleh menguntungkan jika dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Lihat sajalah di sekeliling kita. Tak kira di kelas, di pejabat, di rumah, itu ada perabot kan? Jadi tak rugi kalau kita menceburi dalam bidang ini. Kerjaya dalam seni rekaan pula mendapat tempat seiring dengan industri pembuatan secara komersial. Peranan kerajaan pula menggalakkan lagi para belia kita untuk mengambil kursus jangka pendek dan lanjutan dalam bidang ini. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai bidang perniagaan perabot ini, teruskan bersama saya. Sebelum kita pergi lebih jauh untuk memahami bidang kerjaya di dalam episod kali ini, mari kita lihat kategori-kategori yang terdapat di dalam bidang rekaan dan pembuatan perabot. Bidang pembuatan dan rekaan perabot sebenarnya mempunyai pecahan mengikut kategori sebagai contoh, rekaan klasik, naturalistik, temporary serta futuristik. Kerjaya sebagai seorang pereka, pembuat dan perunding perabot merupakan suatu bidang kerjaya yang amat mencabar kerana ia menggabungkan pemikiran untuk menghasilkan rekaan dan juga pemasaran produk dalam perniagaan. Jika kawan-kawan berminat untuk menceburi bidang ini, sekurang-kurangnya, asas kemahiran yang perlu dikuasai adalah pengetahuan komputer dalam bidang rekaan perabot serta konsep perniagaan. Ini kerana pada masa kini, segala kerja yang dilakukan memerlukan kemahiran penggunaan komputer dengan perisian tertentu seperti grafik 2D dan 3D, AutoCAD, Image dan sebagainya. Sebagai negara yang sedang membangun, negara kita mampu mewujudkan lebih ramai rakyat tempatan menceburi bidang rekaan pembuatan perabot sekaligus. Segmen Kerjaya kali ini ingin membawa anda untuk mengenali Encik Nazar iaitu pembuat, pereka dan perunding perabot. Lokasi perniagaan perabot ini terletak di Setapak, Kuala Lumpur. Konsep perniagaan perabot yang ditunjukkan oleh Encik Nazar sebagai pembuat pereka dan perunding perabot adalah konsep futuristik di mana ia dikenali juga sebagai temporary design. Reka bentuk perabotan adalah mengikut keadaan semasa dan rekaan masa hadapan. Boleh Encik Nazar ceritakan, terangkan mengenai kerja Encik Nazar sebagai seorang pembuat pereka dan perunding perabot ini? Okey, terima kasih ya. Pertama sekali, kerjaya saya sebagai pereka dan sebenarnya pembuat dan juga perunding perabot. Yang mana iaitu sebenarnya tugasan kami sebenarnya untuk mereka cipta sesuatu produk perabot mengikut kesesuaian pengguna. Okey, di samping itu juga sesuatu produk yang dihasilkan ataupun yang telah dihasilkan perlu mengikut layout ataupun susun plan yang betul. Jadi tugas kami ialah di samping kita membuat reka bentuk perabot, juga kita membuat cadangan reka bentuk ataupun cadangan susun atur untuk tiap-tiap bangunan tersebut. Itulah sebenarnya kerjaya kita. Jadi di samping itu juga
daripada masa ke semasa kita juga menghasilkan beberapa produk-produk yang bersesuaian dengan kehendak pelanggan, di mana kita banyak menumpukan daripada sektor-sektor pendidikan, iaitu sekolah, universiti dan juga kolej-kolej swasta lah. Dan tak lupa juga kita banyak memberi penumpuan, kalau you dapat tengok kita punya produk, iaitu banyak menciri-cirikan konsep pejabat dan juga apa nama untuk kesesuaian yang tempat-tempat lain lah, lokasi dan sebagainya. Dan juga kebanyakan reka bentuk kita adalah modern furniture SE kita tengok sekarang lah. Perabot yang dihasilkan turut dibahagikan mengikut ruang dan situasi tempat yang digunakan. Antara jenis perabot yang dihasilkan adalah untuk kegunaan pejabat, meliputi bilik mesyuarat, ruang tempat serta ruangan pekerja. Konsep temporary design ini juga turut digunapakai di tempat pembelajaran institusi pendidikan. Perabot yang dibekalkan untuk kegunaan di institusi pengajian pendidikan adalah untuk memberi keselesaan kepada pelajar ketika mengikuti kuliah. Seseorang individu tersebut, yang pertama sekali dia kena ada minat lah. Dia ada kena ada minat dalam bidang ini dan juga mempunyai kreativiti yang tinggi. Sebab untuk menghasilkan sesuatu produk yang bersesuaian dengan kehendak pasaran memerlukan kreativiti yang tinggi. Di samping juga disiplin yang tinggi, yang mana kita memerlukan disiplin lah. Disiplin amat penting lah. Dan lagi kejayaan seseorang individu itu terpaksa kita terpaksa mengorbankan masa kadang-kadang yang mana kita terpaksa bekerja sampai larut malam untuk menyiapkan kerja atau untuk menyiapkan sesuatu produk yang kita rasa bersesuaian. Kejayaan ni, faktor kejayaan individu seseorang tu adalah skop yang sangat luas lah. Dia bukan bertumpu pada satu. Banyak benda lah. Pencapaian akademik macam mana yang diperlukan nak jadi seorang pereka perunding, pembuat? Okey. Sebenarnya dia ialah semestinya seseorang individu itu perlu mempunyai sekurang-kurangnya diploma ataupun degree dalam bidang tersebut. Sebab bidang ini berhubung kait dengan kursus yang dipanggil industri, pereka industri, dan juga satu kursus yang dipanggil pereka dalaman. Dia combine sekali ya. Jadi dalam soal ni, kelulusan papers penting untuk mendapatkan, untuk memulakan kejayaan tersebut, dan juga pengalaman lah. Paper, kelulusan merupakan satu tiket, hanya satu tiket untuk melangkah kepada kejayaan ini, tetapi yang lain itu bergantung pada pengalaman. Sebelum ini kami telah menjalankan beberapa kejayaan lain, seperti pakar dari segi pengkomputeran apa semua, dan mereka menjalankan pengurusan pejabat secara fleksibel, di mana pekerja-pekerja tidak ditetapkan had masa kerja. Bagaimana, adakah di sini juga, jika saya lihat tadi ada unsur-unsur tu dah ada? Ya, memang. Okey. Sebenarnya daripada segi dasar syarikat, memang kita menetapkan bahawa masa pekerjaan tu adalah daripada pukul 9 sampai pukul 5. Tetapi boleh dikatakan untuk bidang ni, masa tidak menjadi faktor yang utama. Sebabkan boleh katakan kebanyakan pekerja saya yang ada di sini, mereka kena bekerja mungkin sampai larut malam. Sebab kita bekerja mengikut deadline, mengikut masa yang ditentukan. Contohnya, kalau kita nak masuk sesuatu tender, misalnya kata tender tu mungkin akan closing date dia ataupun lagi 2-3 hari. Jadi, mau tak mau kita kena siapkan juga benda tu mengikut deadline. Jadi, faktor masa saya rasa memang kalau bidang ni memang kena ada sedikit pengorbanan lah, fleksibel kena ada lah. Sebagai seorang pereka di dalam bidang perabot, Encik Nazar sentiasa memberi perhatian terhadap corak, reka bentuk serta warna terhadap produk yang dihasilkan.
elemen-elemen ini sangat penting untuk menentukan kesesuaian dan keselesaan kegunaan produk. Katakanlah seseorang tu tak mempunyai pencapaian akademik yang tinggi, tapi dia mempunyai minat dan daya kreativiti yang tinggi. Adakah Cik Nazla nak menerima dia? Sebenarnya boleh. Boleh. Sebab kadang-kadang walaupun seseorang itu mempunyai qualification yang tinggi, tetapi itu tidak menjamin bahawa dia boleh menghasilkan sesuatu produk yang baik. Kadang-kadang ada juga seseorang yang tidak mempunyai qualification yang tinggi tetapi dapat mengilhamkan atau menciptakan atau membuat atau menjadi jurupuni yang baik berdasarkan pengalaman, minat yang mendalam lah dalam bidang tersebut. Di universiti tempatan kita, bidang apa, jurusan apa yang sepatutnya mereka ni pergi? Selalunya dalam bidang ni ada dua jurusan yang bersesuaian. Pertama sekali iaitu hiasan dalaman, di mana hiasan dalaman juga adalah penting untuk dia orang mencipta sesuatu ataupun membuat susun atur perabot dalam pejabat yang bersesuaian dengan interior hiasan dalaman. Yang kedua ialah peringkat industri. Peringkat industri yang di mana orang-orang ni, individu tersebut, dia boleh mereka cipta sesuatu produk. Contohnya kursi ni. Kursi ni diilhamkan oleh seseorang yang dalam bidang peringkat industri. Di mana apa yang bersesuaian dalam kursi ni, apa bentuk bahan mentah yang patut digunakan untuk sesuatu kursi, mengikut kesesuaian masa buat peringkat industri. Bagaimana pula ada kolej swasta yang saya kurang pasti tentang itu, tapi saya dengar memang banyak sekarang ni kolej swasta yang ada dalam bidang ni. Walau bagaimanapun, saya merasakan bahawa lepasan daripada kolej swasta juga boleh diterima untuk mencuburi bidang ni. Ini bergantung kepada minat dan juga kreativiti seorang-seorang. Kerja yang dilakukan oleh Encik Nazar merupakan satu kerja yang berpasukan, iaitu teamwork untuk menjamin kualiti produk di tahap maksimum. Sebagai seorang majikan, beliau sentiasa berbincang bersama pekerja untuk memastikan kelancaran produk dan mencari idea-idea terbaru untuk rekaan perabot yang seterusnya dan mencari peluang dalam perniagaan. Kerja-kerja rekaan dan susun atur perabot semuanya dilakukan dalam komputer berpandukan plan yang telah dilukis. Lihat tu kawan-kawan, begitu tekun para pekerja melakukan susun atur layout perabot di dalam komputer. Penghasilan kerja di dalam komputer ini memudahkan para mereka untuk mengubah dan menyusun imej, kerana setiap imej rekaan boleh dilihat dari pelbagai posisi di dalam bentuk 2D dan 3D. Walau bagaimanapun, Encik Nazar akan melihat susun atur yang dilakukan oleh para pekerja dan berbincang untuk mendapat suatu mutu kerja yang baik. Pendekatan yang dilakukan oleh beliau adalah mesra dengan para pekerja. Ini merupakan satu rekaan yang paling baru ya. Paling baru. Okey. Di mana kalau dapat tengok kursi ini adalah satu reka bentuk yang futuristik. Di mana kita tidak lagi memakai sponge ni di sini. Okey. This one kita panggil, this yang ni kita panggil polypropylene. Okay, dan reka bentuk ini mengikut bentuk badan kita. Okay, di sini untuk support kita punya pinggang. Okay, dan juga kursi ni dia boleh angkat dan turun. Okay, contohnya. Ini tidak mencederakan belakang? Oh, tidak. Sebelum sesuatu kursi dibuat, kita telah melakukan R&D. Sedikit R&D di mana kita telah mengambil fakta-fakta seperti badan, bentuk badan, bentuk badan orang lah. Kalau dapat dilihat, ini curve ni sebagai untuk support kita punya pinggang. Pinggang ya. Yeah. Dan yang ni armrest ni boleh juga di adjust tinggi dan rendah. Dan ini seat ni kita pakai foam yang agak tebal untuk bagi keselesaan untuk duduk lah. Jadi macam inilah bila kita mereka ciptakan sesuatu produk. Ini daripada segi fungsi.
ni apa ni lebih kepada jualan kepada individu ataupun kepada okey, jualan sebenarnya kita banyak jual kepada, pertama sekali kita ada buat ekspor kepada negeri-negeri dekat Timur Tengah dan juga di Amerika ataupun di Japan. Untuk pasaran di dalam negeri, kebanyakan benda-benda ini dijual kepada organisasi kerajaan dan juga swasta, dan juga tak lupa pada kolej-kolej pendidikan, universiti semua. Kita ada juga supply bentuk-bentuk kerusi yang macam ni lah. Ini adalah satu kerusi yang bercirikan kepada pendidikan. Okey, di mana kita sediakan tablet ni untuk kalau boleh you nak cuba duduk. So yang ni digunakan untuk melukis. Ini tak ada sponge tapi dia punya rasa macam ada sponge. Sebabkan kita disebabkan kursi ni dibuat untuk pelajar, sebab tu kita memang kita pakai jenis yang macam ni untuk mengelakkan daripada segi vandalism lah. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia banyak vandalism kan. Jadi dengan tidak ada fabric kursi ni, jadi agak tahan lama sikit lah. Tapi bukan sebenarnya kursi ni tak boleh pakai fabric. Memang kursi ni boleh pakai fabric. Ya? Contohnya macam gini. Kita boleh letak fabric dekat atas dan kita boleh buang sekiranya kita tak mahu. Ini boleh dibuang? Boleh dibuang. Ini kita punya operation manager. Dekat site, inilah ketuanya yang jaga everything to get yang untuk menjadi lebih smooth, lebih lancar perjalanannya. Dekat tapak, ini dah dia. Okay, so kita ke bahagian pangsa. Dekat sini ya. Ini actually selalunya bila kita dapat layout ni macam ni lah, contohnya macam ni. Kita akan dapat layout. Seperti I think Cik Nazar dah terangkan tadi, kita akan buat space planning. Space planning, so Uji akan buat space planning macam ni. Okay, masukkan produk yang tertentu. And then bila kita dah identify produk, space semua cukup, boleh masuk. And then jenis-jenis kursi pun kita dah pilih, kita akan come up dengan proposal yang macam ni lah. Okay, ni dia tengah buat proposal untuk satu company. Okay, bila this one untuk bahagian-bahagian kursi. And then bahagian-bahagian macam open plan, macam built-in. Yang kita kena redesign, kita akan pergi kat Syah lah. Okay, bila pergi kat Syah, I akan minta dia lah. Dan untuk beberapa bahagian, pejabat kadang-kadang dia nak ada requirement yang tertentu tau. So kita kena ikut requirement dia lah. Kata dia nak panel macam ni, dia nak satu blok, satu blok untuk setiap orang. Ada dia punya blok dia lah. Ada dia punya privacy yang tersendiri kan. So kita kena design dekat dia lah. Tu macam ni dia tengah buat untuk satu projek whereby semua staff dia ada satu tempat yang tersendiri. Ada partition. So Syah tukar dia punya color tu Syah. Jadi ini kawasan untuk kita mereka bentuk dia, mereka bentuk mengikut kehendak pelanggan lah. Kehendak pelanggan dan apa yang kita rasa mungkin sesuai. Kalau tak sesuai, kita propose apa yang sesuai. Kadang-kadang pelanggan ni dia tahu apa dia nak tapi dia tak tahu sama ada kesesuaian benda sesuai atau tidak. So dekat sini kita semua kena kerjasama lah. Ini kira secara lengkap ni lah keadaan di pejabat tersebut. So bila kita dah siap macam ni, kita akan keluarkan buku proposal, book proposal like this. Macam ni lah. Whereby dalam ni ada detail drawings. And then ada dia punya 3D. And then kita akan datang untuk setiap tempat lah. Macam ni, macam ni. Maknanya kata dekat satu bilik, kata bilik pengarah, kita akan bagi kursi apa. Ini dia kursi dia punya untuk tetamu dia. Ini dia macam ni lah. So this kind of proposal kita akan proposal bagi lah yang akan selalu digunakan dengan pelanggan, dengan pelanggan. Dan pelanggan tengok dia puas hati. Okay. Businessman ya, perniagaan banyak sebenarnya dia punya spesifikasi ya. Contohnya seorang ahli perniagaan dia berniaga apa? Contohnya macam saya seorang ahli perniagaan tapi bidang saya perabot.
Jadi basically asas, secara asasnya kesemua perniagaan, kesemua ahli perniagaan adalah membuat sesuatu yang bidang yang sama, berniaga. Berniaga, tapi produk apakah yang diniagakan? Contohnya ya. Jadi macam saya, kalau soalan tadi mengata apakah perlu ada dalam seorang ahli perniagaan, yang pertama sekali kita seorang ahli perniagaan memerlukan disiplin yang tinggi ya, di mana masa perlu kita jaga dengan baik, time management kan, kita perlu jaga masa dengan baik. Di samping itu kita juga kena ada sifat rajin untuk berusaha dan juga berpandangan jauh. Dan juga seorang ahli perniagaan perlu ada satu sifat yang mana ingin berjaya, yang di mana seseorang itu harus bekerja dengan lebih gigih, lebih kuat untuk mendapat kejayaan. Meniaga sebenarnya memang semua meniaga memang okay, sama ada risiko itu kecil atau risiko itu besar. Tapi pada kami di sini, kami adalah satu peniaga yang mempunyai risiko yang sederhana. Okay, because disebabkan kami bukanlah seorang peniaga yang kecil-kecilan dan kami juga bukanlah orang yang berniaga besar-besaran. Kami adalah golongan korporat yang pertengahan, di mana kalau nak dikatakan bahawa kalau macam sesuatu projek pun, contohnya kita akan dapat projek untuk membekal perabot, contohnya sekitar dalam 7 bintang ataupun 10 bintang, sekitar macam gitu. Kita tidak melebihi tahap-tahap yang seperti ratusan juta. Jadi risiko kita agak sederhana jika dibandingkan dengan peniaga-peniaga seperti kontraktor, seperti orang yang membuat bangunan-bangunan yang besar-besar tu. Jadi kita, risiko kita agak sederhana lah. Cuma kita kena perlu tahu dengan siapa kita membuat perniagaan itu. Tapi bagi macam-macam kita, kebanyakan kita punya pelanggan adalah datangnya daripada sektor-sektor kerajaan, di mana pada pandangan saya adalah sangat baik. Okey, tentang pengalaman saya ya. Sebenarnya saya bukan berasal daripada bidang ini sebenarnya. Okey. Selepas tamat persekolahan di Alustar, Polis Utara Melaka, saya kemudian masuk dalam bidang penerbangan sebenarnya. Saya mempunyai diploma dalam tourism management sebenarnya. Okey. Kemudian saya berkhidmat dengan sistem penerbangan Malaysia selama lebih kurang 5 tahun, daripada tahun 1988 sampai 1993. Selepas saya 1993, saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Kemudian saya buka travel agency lah. Buka travel agency, lebih kurang ada 2 travel agency yang saya dah buka. Kemudian tiba-tiba saya rasa macam kurang berminat terhadap bidang penerbangan lagi. Kemudian lepas pada itu saya terus bekerja dengan satu syarikat sebagai marketing manager pada mulanya. Skop pekerjaan saya sama untuk memasarkan produk-produk ni. Dan selepas pada itu saya bekerja selama lebih kurang 2 tahun, saya rasa ada opportunity. Kemudian lepas itu pada tahun 99, pada awal tahun 99, barulah saya buka bisnes saya sendiri. Saya memang daripada dulu lagi saya memang minat melukis. Dan saya minat melihat sesuatu yang cantik dan saya minat melihat sesuatu yang kemas. Minat tu memang dah daripada saya sejak saya sekolah lagi. Jadi walaupun saya masuk dalam bidang penerbangan, tapi bidang penerbangan saya rasa kurang bersesuaian dengan saya. Saya lebih minat dalam bidang-bidang ni. Bidang-bidang interior, bidang-bidang kemasan perabot dan sebagainya. Ya, kadang-kadang selepas kita keluar dari sekolah, kadang-kadang tu kita terpaksa, ya. Kita terpaksa disebabkan oleh kerana mungkin bidang yang kita minta pun tak dapat. Jadi kita terpaksa ambil bidang apa-apa yang diberi ditawarkan lah. Jadi
walaupun kita masuk dalam bidang tu, tetapi oleh kerana minat kita yang kita sedia ada, jadi kita terpaksalah sebenarnya untuk dalam sesuatu pekerjaan, dalam sesuatu perniagaan ni sebenarnya minat lah yang saya rasa yang paling minat penting. Yang paling minat, penting. Kreativiti dan bakat. Bakat. Seorang penyanyi, seorang dia tak boleh jadi pelakon. Mungkin sebab dia minat menyanyi. Seorang pelakon, dia tak boleh jadi penyanyi yang baik mungkin sebab dia memang minat pelakon. Contoh, for example. Jadi macam saya, saya mungkin saya boleh bekerja sekadar untuk mencari rezeki, untuk hidup dalam bidang penerbangan, tapi minat saya pada tidak mendatangkan kepuasan. Kepuasan, ya. That is the correct. Bagaimana kawan-kawan segmen kejaya kita pada kali ini? Diharap segmen kejaya kali ini dapat memberi minat dan informasi pada kawan-kawan untuk memulakan bidang kerjaya di masa hadapan. Apa yang penting, semuanya berada dalam kotak fikiran kawan-kawan. Semoga berbekalkan semangat dan usaha yang gigih, kawan-kawanlah penentu segalanya. Selamat menempuh alam kejaya. Jumpa lagi di episod akan datang.